jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi karena kita koperasi ada kewajiban kita itu untuk melaksanakan RAT kan gitu. RAT yang baik itu adalah RAT yang dilaksanakan kapan Bapak Ibu? Setiap tahun. Panjenengan akan menjadi koperasi yang bagus yang akan mencuri perhatiannya dinas apabila panjenengan RAT-nya adalah maksimal benar apa? Maret ya. Jadi diupayakan panjenengan semua kalau RAT itu kalau bisa jangan sampai melebihi Maret. Gitu ya.
Kenapa seperti itu? Ya supaya dinas itu nanti bisa mencatat panjenengan bahwa panjenengan adalah koperasi yang taat aturan. Koperasi yang bagus itu tiga hal yang harus diperhatikan. Satu, dia tak boleh melanggar ketentuan-ketentuan aturan atau kelembagaan. Baik aturan yang Anda bikin sendiri, sepertinya adalah anggaran dasar, peraturan khusus, notulensi rapat anggota, itu adalah peraturan-peraturan, gak boleh kita langgar. Itu cikal bakal untuk menjadi koperasi bagus. Ya, maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah tentang rapat anggota tahunan itu. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat untuk bisa menjadi koperasi yang bagus itu apabila bisnisnya menguntungkan. Karena koperasi itu badan usaha, Bapak Ibu. Koperasi itu perusahaan. Maka di kepalanya pengurus, maka di kepalanya pengelola harus tertancap bahwa koperasi kita perusahaan. Kalau koperasi kita itu adalah perusahaan, maka tujuannya apa? Mencari keuntungan, gitu ya. Mencari keuntungan. Itu kalau panjenengan selalu berpikir itu untuk koperasinya, kita akan menjadi cikal bakal koperasi yang bagus banget, gitu. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa koperasi kita itu cuma gugur kewajiban, sekedar aja semacam perkumpulan, semacam lembaga sosial, gampang-gampang gak untung, yang penting pokoknya kita guyup, itu salah. Karena koperasi itu pengertian awalnya itu adalah badan usaha, gitu. Sehingga sebagai badan usaha, koperasi itu harus memperoleh keuntungan. Keuntungan yang seperti apa? Bapak? Yang banyak, gitu ya. Anda ini koperasinya untung apa tidak? Untung ya, buktinya apa? Buktinya setiap tahun selalu bisa membagikan SHU-nya ya. Keren banget, tepuk tangan untuk kita bersama. Pertanyaan dilanjutkan, siapa yang SHU-nya 1 tahun 100 juta? Katakan. Untungnya harus yang untung benar, bukan seolah-olah untung tapi panjangnya nggak untung. Bahaya itu bagi koperasi kita, gitu. Sehingga ini tadi saya tanyakan, siapa yang SHU-nya dalam 1 tahun melebihi 100 juta? Katakan. Turun, 50 juta? Katakan. Turunkan lagi 25 juta setahun angkat tangan. Sampai ini happy Rosebu. Modalnya aja gak nyampe, Pak. Modalnya aja gak nyampe. Nanti kita carikan caranya. Sekarang modalnya gak nyampe, tapi ada di benak kita bahwa di tahun 2023 untung kita harus tembus 100 juta. Gimana caranya? Modalnya gak nyampe. Cari sumber-sumber permodalannya. Kan gitu. Koperasi itu dimanja sama pemerintah. Gak ada pemerintah itu ngundang pimpinan PT itu gak pernah ada. Ngundang pimpinan CV untuk diberikan bintang ini gak pernah ada. Yang diundang sama pemerintah itu adalah UKM sama koperasi. Manfaatkan kesempatan ini. Jika koperasi Anda keren, syaratnya RAT 2 kali berturut-turut dan untungnya selalu naik, banyak kantong-kantong modal yang siap untuk kita akses. Salah satunya adalah LPDB. 5% menurun setahun. Itu is duit paling enak itu, 5% menurun lagi, dan 5%-nya itu adalah setahun, bukan setiap bulan. LPDB, bahkan Surabaya, Jawa Timur sudah memiliki satgasnya. Nanti Pak Fajar bisa memanggil satgas itu, kita kumpul dalam satu ruangan, kemudian kita nanti akan akses. Bila masalahnya adalah di permodalan, gitu loh. Paham Bapak Ibu ya? Kemudian yang ketiga, ciri khas koperasi itu akan menjadi koperasi hebat. Satu tadi, nggak boleh dia melanggar ketentuan. Baik ketentuan yang dibikin sendiri maupun ketentuan yang digulirkan oleh pemerintah. Dua, bisnisnya harus menguntungkan. Untung yang tidak menipu. Kalau untung menipu, coba di ruangan ini, keuntungan terbesarnya setahun berapa? Ada koperasi yang di sini 25 juta deh. 25 juta. Belum ada juga. Turun, 15 juta. 15 juta ya, tak pakai 15 juta. Ya. Saya jadikan sebagai contoh, bahwa 15 juta itu adalah tidak menguntungkan sama sekali. Meskipun Anda melakukan pembagian S1 dari 15 juta, sebetulnya koperasi kita tidak untung. Bahkan dolim kepada kita sebagai pengelolanya. Contoh, pengurus Anda berapa orang? 8 orang. 8 orang itu satu orang bayarannya berapa per bulan? Gak dibayar. Dan ini salah. Koperasi adalah perusahaan. Anda itu sama dengan PT. Anda itu sama dengan apa itu namanya, BUMD dan lain sebagainya. Anda sama dengan mekar. Tapi mindset kita masih salah.
seolah-olah koperasi itu adalah perkumpulan atau lembaga sosial sehingga pengelolanya enggak dibayar enggak apa-apa, itu salah. Sampai kapanpun kita nanti tidak akan menjadi koperasi hebat kalau misalnya kita memandang koperasi kita kayak gini. Oke ya, pantesnya 8 orang ini dibayar berapa mengelola koperasi kita? Pantesnya ya. Kita disepakati setiap bulannya masih Rp10.000. Jika Anda mengelola koperasi satu bulannya dibayar Rp10.000, kira-kira Panjenengan serius gak mengelola koperasi kita? Sangat tidak. Ini adalah pondasi paling dasar yang mengakibatkan kita gagal mengawal koperasi kita. Oke ya, tetapkan tuh satu orang itu minimal karena kita masih belajaran, satu orang adalah Rp500.000. Sekali lagi nanti caranya untuk mewujudkan 500 ribu itu kita cari. Orang besar berpikirnya itu adalah seberapa pengeluaran yang harus dia keluarkan. Itu orang besar. Oke? Koperasi kita satu bulannya harus mengeluarkan berapa? Gaji 8 orang, satu orang 500, berarti satu bulannya 4 juta untuk gaji. Dua, listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Biaya operasional katakan satu bulannya adalah 10 juta. Berarti pengeluarannya dalam satu bulan adalah 14 juta. Kan gitu ya? Orang besar baru berpikir, gimana caranya pengeluaran-pengeluaran 14 juta ini bisa terbayarkan? Itu orang besar berpikirnya. Kalau begitu kita harus bisnis. Bisnisnya harus kayak gini. Kalau begitu anggota kita harus banyak. Kalau begitu kita harus keren dan lain sebagainya. Itu berpikirnya orang besar. Orang kecil selalu berpikir dari aspek pendapatannya. Koperasi kecil selalu berpikir dari aspek pendapatannya. Contoh, gaji saya adalah 3 juta. Maka saya akan nyeting pengeluaran saya. Pokoknya dalam 1 bulan gak boleh lebih dari 3 juta. Sehingga setiap hari makannya tempe tahu. Orang kecil berpikirnya kayak gitu. Dan kita yang berada di sini, kita mau berpikir sebagai orang besar. Berpikirnya dari aspek apa? Pengeluarannya, baru kemudian pikirkan supaya kita bisa untuk membayar pengeluaran itu apa yang harus dilakukan oleh koperasi kita. Masuk? Masuk. Gitu ya. Bu, Bapak, Panjenengan ini memiliki koperasi itu keren banget. Indonesia itu cuma memiliki badan usaha formal Indonesia. Salah satunya koperasi. Cuma 7. Dan salah satunya koperasi. Dan koperasi Anda miliki, berarti Anda sudah pegang kontak untuk makmur bersama-sama. Kalau pengelolaannya, mindsetnya benar. Kalau nggak benar, nggak bisa. Paham ya? Apa 7 itu? 1 koperasi, 2 PT, 3 adalah PP, perseroan perorangan, 4 adalah BUMDES. Ini badan hukum sah. Kalau ada apa-apa, pemerintah hadir. Termasuk koperasi kita kan tadi ya. 4 ini, koperasi, PP, PT, BUMDES, boleh bertransaksi bisnis. Anda melaksanakan bisnis apapun, Satpol PP tidak akan marah. Satpol PP tidak akan grogi Panjenengan, karena Panjenengan koperasi, badan hukum sah di bawah undang-undang itu. Kalau Panjenengan memiliki UD, UD itu bukan badan hukum. Sehingga meskipun Panjenengan punya UD, selama menyalahi dan lain sebagainya, Panjenengan akan didatangi oleh Satpol PP. Anda punya firma, CV, CV. CV itu bukan badan hukum formal. Sehingga dia itu adalah gak seaman kita. Gitu ya. Indonesia pokoknya cuma punya 7, 4 tadi, dan yang ketiganya adalah yayasan, ormas, sama perkumpulan. Jangan sampai kita salah mengelola koperasi seolah-olah kita mengelola perkumpulan. Karena kalau yayasan, perkumpulan, ormas, gak boleh untuk melaksanakan transaksi bisnis. Anda punya itu sekarang, badan hukum koperasi. Anda punya kontak untuk makmur, tinggal sekarang, ayo kita gunakan itu untuk memakmurkan kita bersama. Masuk? Masuk. Gitu. Ya. Di Indonesia banyak contoh-contoh pilotik yang bisa Anda contoh. Salah satunya adalah SBW, tetangga kita. Ya kan? Setiap Bakti Wanita. Setiap Bakti Wanita itu didirikan oleh 7 wanita miskin di Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Sekarang menjadi raksasa yang sedemikian gedenya. Anda mendirikan dengan orang-orang miskin atau bukan? Bukan, kita orang-orang berdaya. Kalau SBW aja didirikan oleh orang-orang miskin, ternyata sekarang menjadi apa itu jaya gitu ya. Apalagi kita, kita pasti bisa. Selama memang melaksanakan 3 hal. 1, gak boleh melanggar aturan. 2,
usahanya harus menguntungkan, gak oleh asal-asalan, untung yang tidak menipu. Tiga, anggotanya harus banyak, bukan cuma banyak, tapi anggotanya harus banyak. Karena koperasi itu nanti adalah memiliki market itu yang captive. Tahu captive ya? Captive itu gini loh, pasarnya sudah tersedia. Kalau Anda buka nasi goreng, siapa yang akan membeli nasi goreng kalau kita secara pribadi yang buka? Belum jelas. Kan gitu? Kita buka bakso, siapa yang akan membeli ke kita? Belum jelas. Tapi begitu koperasi yang buka, pasarnya adalah anggota. Semakin banyak anggotanya, maka pasar kita semakin kuat. Kalau begitu syarat koperasi hebat itu adalah satu, kelembagaan nggak boleh dilanggar. Dua, usahanya harus menguntungkan. Tiga, anggotanya harus banyak. Gitu. Harus banyak, nggak banyak, banyak. SBW, gitu ya. Dulu didirikan oleh 7, sekarang anggotanya dia itu adalah hampir 14.000 orang. Gitu. Hampir 14.000 orang. SBW, karyawannya yang barusan masuk itu gajinya itu adalah UMR Kota Surabaya. UMR Kota Surabaya pinter mas Fajar. 4 juta 300. Karyawan yang baru masuk 1 UMR. Berarti pengurusnya bayarannya 1 kali UMR? Jelas nggak mau, silakan tanya ke Bu Chandra. Pengurusnya salah satunya adalah Bu Chandra. Dedengkotnya Puskowan Jatim. Itu. Berapa gaji panjenengan itu Bu Chandra? Ya sudahlah, rahasia. Tapi gak mungkin satu kali UMR. Kan gitu ya? Kalau begitu pelajarannya adalah boleh ya pengelolaan koperasi itu memperoleh gaji? Sangat boleh. Kemarin saya beruntung banget. Ada koperasi seperti panjenengan kayak gini. Karena mengelola koperasinya dengan hati-hati. Dengan hati-hati loh. Sampai akhirnya satu tahunnya itu SHU-nya sekitar 180 juta. Saking hati-hatinya. Koperasi wanita ini. Nah, hati-hati itu seperti apa? Segala sesuatu sing gak perlu metu gak usah ditokno. Sehingga dia sendiri gak perlu digaji. Gak dikasih gaji dia. Rapat-rapat turunan. Sehingga koperasinya mampu menghasilkan keuntungan 180 juta. Oke. Setelah 180 juta dia laporan pajak kena 11% dari 180 juta. Hampir 18 juta. Buat bayar pengurusnya tidak dicatat, untuk pajak wajib bayar. Nelongso dia, kenapa kok tidak, kita tidak menggaji pengelolanya? Dengan adanya gaji, maka keuntungannya akan mulai berkurang, kan gitu ya? Sehingga adil lah, ya ada yang untuk negara, ya untuk yang dirinya sendiri ada. Oke, ini budaya. Jika koperasi Anda tidak ada gaji pengurusnya, sampai kapanpun generasi mendatang, mau gak menjadi pengurus koperasi? Ya. Mau. Panjenengan ditipu, panjenengan aja pengurusnya, karena panjenengan itu buai. Semua orang terlanjur percaya sama sampean. Wis panjenengan pengurus seumur hidup gitu. Plengetek gitu. Ya. Coba seandainya di koperasi kita, gaji pengurusnya adalah misalnya 2 juta gitu aja satu orang. Waktu pemilihan pengurus apa yang terjadi? Royokan, dengan royokan panjenengan bisa memilih kader terbaiknya. Kalau sekarang ini kan saono sing gelem wis alhamdulillah wis mlebu surga ngono. Betul ya? Hal yang paling dasar harus dipikirkan di koperasi kita. Oke? Kawan-kawan, kita berbicara tentang bagaimana mengelola koperasi itu. Gitu ya? Nah, itu tadi tiga hal yang perlu panjenengan ingat ya. Satu adalah tidak melanggar ketentuan. Dua, menguntungkan. Tiga, koperasi kita itu seolah-olah menguntungkan, tetapi ternyata sebetulnya kita itu adalah seandainya KB dibunuh bangkrut bisa gitu. Coba panjenengan datang ke sini tadi pakai kendaraan? Ya. Itu kendaraannya koperasi atau kendaraannya pribadi? Pribadi. Harusnya koperasi bayar apa? Bensin, transfer dan sewa. Koperasi kita bayar? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita menjalankan koperasi kita di mana? Di rumah. Di rumah, rumahnya siapa? Rumah Dewi. Terus, itu rumahnya koperasi atau rumah pribadi? Pribadi. Harusnya koperasi bayar apa? Kontrak. Koperasi kita bayar? Ya. Makanya ada SHU. Seandainya itu dibayarkan, Anda sudah maksud. Nah, berarti kita nggak boleh kayak gitu. Ini dibayar, dan koperasi kita tetap untung. Untungnya yang seperti apa? Yang buahnya. Perlu pembukuan Anda baru. Itu. Paham, saudaraku? Itu ya.
koperasi seperti BRI, gak ada sesuatu yang gratisan. Paham ya? Di kita, kita mengelola koperasinya itu seperti seolah-olah jalan atalim. Kau mesti dibayari kami gratisan kabeh. Kehidupan sosial, oke ya? Dapat ilmu ya? Yes, kita lanjutkan. Sekarang kita memahami akuntansi. Bu, kalau panjenengan itu berbicara tentang peraturan apa? Laporan keuangan koperasi, maka ini dasar aturannya. Gak yakin aku masih tak jujuri sampai pocoris, sekedar aja ya. Bukan, mana pak nomornya pak, nanti saya dokter tangan saya baca berkeket. Ini penting pokoknya itu aja, bahwa peraturannya adalah ini. Jika koperasi Anda koperasi perdagangan, maka laporan keuangannya itu disusun berdasarkan aturan 12. Jika koperasi Anda adalah koperasi simpan pinjam, maka laporan keuangannya itu disusun berdasarkan aturan 13. Jika koperasi Anda adalah bau surga, yang mendekati syariah gitu ya, maka aturannya nomor 14 gitu ya. Oke ya, jadi ini perlu tahu kenapa ini saya beritahukan, perhatikan Bapak Ibu. Anda nanti akan menjadi koperasi besar. Saat Anda menjadi koperasi besar, Anda pesan aplikasi, Anda pesan programmer untuk menghasilkan laporan keuangan. Kapan itu? Nggak tahu, sekarang mulai tapi terwujudnya koperasinya besar itu nanti menunggu ridho dari Allah dulu gitu ya. Tapi semoga secepatnya gitu ya. Amin. Nah, kalau kita koperasinya udah besar, kita mau bikin aplikasi, kebanyakan programmernya itu gak baca aturan ini. Sehingga begitu aplikasinya jadi, ternyata gak sesuai dengan aturannya gitu ya. Sehingga ini perlu kita pahami, 12, 13, 14. Oke? Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, laporan keuangan itu adalah tiga hal ini Bapak Ibu. Monggo dibaca bareng-bareng. Nanti sama panitia akan dibagikan materinya ke grupnya ya, Mas Lurikar ya. Ya. Ke grup panjenengan nanti dibagikan ya. Jadi laporan keuangan itu adalah satu, gak boleh panjenengan gawe aturan dhewe itu enggak boleh. Enggak bisa karepe dhewe itu enggak boleh. Karena laporan keuangan itu adalah dihasilkan dari suatu sistem. Sistem itu standar. Se-Indonesia podo. Koperasi Surabaya dengan koperasi Jakarta sama, karena laporan keuangan itu dihasilkan dari suatu sistem yang sudah disepakati, yang namanya adalah apa? Standar. Mana standarnya? 12, 13, 14 tadi. Gitu. 12, 13, 14 gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, laporan keuangan itu adalah sarana Anda, alat panjenengan untuk kinerja panjenengan selama 1 tahun. Paham? Paham ya? Laporan keuangan itu merupakan alat untuk menyampaikan pertanggungjawabannya pengurus selama 1 tahun. Oke? Oke ya? Kalau begitu, ini kan alat kita, ini kan kendaraan kita untuk pertanggungjawaban. Oke ya? Kalau begitu, pengurusnya harus mampu naik kendaraan itu. Kalau begitu, pengurusnya harus paham apa itu laporan keuangan. Betapa gak tepatnya kalau laporan keuangan, ternyata pengurusnya tidak paham laporan keuangan, dan ini merupakan alat pertanggungjawabannya dia. Ngerti maksud saya? Gitu. Ya, nah saya yakin di ruangan ini panjenengan semuanya di luar kepala kalau masalah laporan keuangan aja. Sangat pahamnya. Di luar kepala itu di luarnya kepala, enggak ada yang di kepala. Yes. Wis pokoknya ono Pak paham, ora usah paham-paham, yang penting aja. Enggak boleh. Paham saudaraku? Paham ya? Makanya di undangannya Mas Fajar, Pak Fajar dituliskan bahwa mohon dihadirkan satu pengurus yang membidangi pengelolaan keuangan. Nah, kita asumsikan kita semua ini adalah utusan koperasi yang diminta untuk memahami laporan keuangan. Jelas ya? Jelas ya? Gak elok Bu, Anda akan tertipu. Ya kalau koperasinya kecil, kalau koperasinya besar besok, Anda bertanggung jawaban laporan keuangan yang bikin karyawan, Anda sendiri gak paham tentang laporan keuangan itu. Tapi kalau ada apa-apanya, Anda yang bertanggung jawab. Paham ya? Gitu ya. Jadi laporan keuangan itu merupakan alat kita untuk mempertanggungjawabkan kinerja kita selama 1 tahun. Kalau begitu,
pengurusnya harus paham apa itu laporan keuangan. Di sini kita belajar. Yang ketiga, laporan keuangan panjenengan bikin itu banyak pihak loh yang berkepentingan. Siapa kira-kira yang berkepentingan? Dinas. Siapa yang berkepentingan? Calon mitra. Siapa yang berkepentingan? Calon anggota. Siapa yang berkepentingan? Pokoknya orang-orang yang kepingin punya kepentingan terhadap koperasi itu berkepentingan terhadap laporan keuangan Anda. Gitu ya. Informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Sadari itu, karena panjenengan adalah pengurusnya yang memiliki laporan keuangan itu, yang membuat laporan keuangan itu. Sudah RAT? Loh, kok belum? Ini sudah hampir April. Yang sudah RAT angkat tangan. Yang sudah RAT angkat tangan. 1, 2, 3. Yang belum RAT angkat tangan. Gak jelas kabeh kan. Kok RAT gak kacung, gak RAT gak kacung. Racun. Pokoknya gitu ya. Jadi RAT pokoknya kalau bisa itu panjenengan itu akhir bulan Maret, syukur-syukur Januari jos. Kenapa kok Anda tidak RAT sampai dengan bulan Maret? Karena laporan keuangannya belum jadi. Siap. Ya kan? Sudah ada Pak, tapi masih belum imbang Pak. Ada sesuatu yang masih meragukan. Nah, kalau nanti laporan keuangannya kita hasilkan dari suatu alat, aplikasi, atau Excel, atau apapun lah, maka itu nanti gak perlu dipikir, laporan keuangan jadi dengan sendirinya. Cuma panjenengan harus paham apa laporan keuangan itu. Jangan sampai ada laporan keuangannya Anda gak paham, gak boleh. Paham ya Bu ya? Gitu ya. Jadi diupayakan setelah bimtek ini 2 hari, kemudian nanti di tahun 2, yang belum RAT segera RAT. Gitu ya. Yang belum RAT segera RAT, yang sudah RAT nanti di tahun 2024 ada Januari atau Februari sudah RAT semua. Sanggup? Ya. Tepuk tangan untuk kita bersama. Oh no, ya. Oke, yang berikutnya ini adalah para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Ya, monggo binaraku, di depan masih banyak yang kosong. Ya, monggo. Ya. Oke ya. Oke, Bu, itu ya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Siapa dia? 1, anggota. Anggota itu perlu terhadap laporan keuangan kita. Perlu untuk apa? Untuk apa? Untuk ngawasi jalannya panjenengan apa? Jalankan usaha ini. Tapi jujur, anggota kita itu perlu nggak terhadap laporan keuangan? Nggak perlu. Yang dibutuhkan oleh anggota apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih jauh ini koperasi kita. Karena anggotanya itu pentingnya cuma lo pinterkan mereka bahwa koperasi itu adalah perusahaan kita. Pemiliknya adalah para anggota itu tadi. Sehingga dia harus melakukan pengawasan. Salah satunya adalah mencermati dari laporan keuangan. Anggota itu yang dilihat itu SHI-nya siapa? Sendiri. Lek oleh ini belum ada yang sama. Ya itu tugasnya pengurus untuk pinterkan dia supaya dia itu tidak orientasinya SHU, tetapi dia ngawasi koperasi. Logikanya gini loh, panjenengan punya toko pribadi, ya itu tokonya siapa? Diri sendiri. Anda berkhianat nggak kepada toko Anda sendiri itu? Tidak. Kalau Anda misalnya ngambil beras itu beli apa ngambil? Beli, cari nggak berkhianat. Kalau bapak butuh rokok itu ngambil atau beli? Ngambil. Anak kita butuh es teh, butuh teh botol itu nggak boleh ambil, tapi harus beli. Karena kita nggak mau mengkhianati perusahaan kita supaya bisa menjadi lebih gede lagi. Oke ya. Demikian pula koperasi, anggotanya diharapkan untuk tidak melakukan pengkhianatan. Ada ya Bapak Ibu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Oke, lanjut ya. Ya, kita lanjutkan. Pemerintah butuh apa enggak laporan keuangan? Butuh. Untuk apa? Memantau panjenengan itu makin maju atau tidak. Kalau yang maju-maju difasilitasi banyak itu nanti Bapak Ibu. Bukan bantuan, tetapi difasilitasi untuk bagaimana mengembangkan koperasinya. Kalau misalnya Bapak Ngeran
Pangeran. Pangeran. Kalau misalnya ada pangeran terpanggil, kalau ada kesempatan apapun panjenengan dikabari. Gitu ya. Nah, curi perhatiannya dinas. Salah satu mencuri perhatiannya dinas adalah apa? RAT bulan Januari atau Februari. Anda akan dicatat sama dinas itu nanti. Bahwa ini koperasinya ini koperasi yang layak untuk dikembangkan. Oke? Lanjut ya. Ya. Kemudian ini adalah Ibu, halo. Halo. Mau nonton harus keliru ngatu ya. Tapi Anda masih di ruangan ini kayaknya ya. Oke. Perhatikan Bapak Ibu yang di depan itu. Ini penting banget supaya laporan keuangan kita nanti itu tidak cuma sekedar laporan keuangan. Pengurus, jika Anda nanti menghasilkan laporan keuangan, sebelum laporan keuangan itu disebarluaskan kepada dinas, kepada anggota, atau kepada siapapun, empat hal ini harus panjenengan timbang-timbang dulu. Jangan dikeluarkan laporan keuangannya jika empat hal ini belum terjawab. Oke ya, siapa yang bilang gini? 12, 13, 14 peraturan tadi. Oke? Ya, laporan keuangan boleh Anda sebarkan kalau Anda sudah yakin bahwa laporan itu bila dibaca orang-orang yang membaca mudah paham. Sehingga begitu Anda punya laporan keuangan, panjenengan lihat itu. Wah, kayaknya kalau ini disebarkan, orang-orang masih bingung. Kalau ini disebarkan, orang-orang masih enggak paham. Ya, matur nuwun. Ya, orang-orang masih enggak paham. Kalau Anda menemukan yang kayak gitu, jangan disebar dulu. Anda rubah redaksinya supaya laporan keuangan itu mudah untuk dibaca orang. Contoh, misalnya Anda itu di dalam laporan keuangannya kemudian menyebutkan ada rekening yang namanya marketable securities. Sing maca ya. Apa marketable securities iki ngono? Paham kan? Kemudian di laporan keuangannya muncul istilah rekeningnya goodwill. Apa goodwill itu? Sesuaikan dengan kemampuan orang-orang yang membaca laporan keuangan kita terhadap laporan keuangan kita gitu ya. Sehingga gak asal jadi lempar, asal jadi lempar. Anda timbang-timbang dulu, mudah dipahami. Semakin mudah dipahami, semakin jos. Tidak menghilangkan substansinya loh ya. Udah gak usah ditulis wis. Laporan keuangan kita cetak di atas kertas putih dengan cinta putih. Begitu dilihat, bagus ini, bersih gitu. Itu bukan mudah dipahami, itu modus namanya. Atau gini, supaya waktu RAT gak ada pertanyaan, laporan keuangannya dicetak dengan huruf Korea. Itu modus, bukan mudah dipahami. Paham ya? Gitu ya. Bu, panjenengan itu laporan keuangan itu sing tanda tangan di laporan keuangan itu siapa? Ketua sama siapa? Ketua sama bendahara. Ada yang pengawasnya juga ikut tanda tangan? Ada. Balik, koperasi hebat adalah koperasi yang tidak melanggar aturan. Berdasarkan aturannya yang harus tanda tangan di laporan keuangan koperasi adalah pengurus komplit. Gak boleh cuma ketua sama bendahara. Jadi komplit, kalau pengurusnya ada 8, 8 itu harus tanda tangan semuanya. Satu aja gak mau tanda tangan, harus nulis surat pernyataan. Oke? Oke ya? Pengawas gak perlu tanda tangan di laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu adalah produknya pengurus. Oke? Jadi kalau nanti pengawasan disini tanda tangan, gak mau gitu. Gutup demo di gini gitu. Paham ya? Malah salah. Karena pengawas tidak turut bertanggung jawab terhadap laporan keuangan ini, dia tanda tangan. Paham saudaraku? Jadi pengurusnya komplit, itu harus tanda tangan. Oke ya, pengawas gak perlu. Pengawas nanti menggunakan laporan keuangannya untuk menilai, untuk mengawasi gak apa-apa. Tapi gak perlu tanda tangan di laporan keuangan. Oke? Gitu ya. Ya. Yang kedua, itu laporan keuangan itu berkualitas, kualitatif. Apabila relevan, ada dengan timbang-timbang itu relevan. Apa maksudnya relevan? Sesuai dengan kebutuhan, gitu, ya kan?
Karena laporan keuangan ini adalah supaya relevan, maka Anda RAT-nya jangan melebihi bulan Maret. Kalau Anda RAT-nya setelah bulan Maret, misalnya Agustus atau September, sudah tidak relevan orang-orang menggunakan laporan keuangan, karena keputusan sudah diambil. Kalau begitu lebih baik Januari ya Pak ya, jos. Kalau Anda RAT dan menyebarkan laporan keuangan itu Januari, bagus banget. Gitu. Oke ya, sekali lagi kita berpikir bahwa koperasi kita akan menjadi koperasi yang besar. Sehingga ini akan kita perhatikan betul, bahkan nanti turunkan kepada kader-kader penerus Anda yang hari ini tidak hadir. Oke ya, relevan. Sehingga RAT-nya bulan Maret. Ada yang ngomong, Pak, saya gak usah bulan Maret Pak RAT. Mulai tahun ini nanti akan saya bertekad. Saya RAT untuk tahun 2023 itu di bulan November. Jangan, goromari. Goromari gitu ya. Itu malah salah. Januari, terlalu bersemangat tahun ini belum entek RAT gitu. Ya, Januari deh gitu ya. Tunjukkan ke dinas kita bisa. Januari ya. Nomor 3, andal. Andal itu adalah bebas dari salah, bebas dari curang, bebas dari potensi ketidakwajaran. Itu bebas. Siapa yang jamin bahwa laporan keuangan itu bebas? Siapa yang jamin? Sing tanda tangan, siapa dia? Pengurus. Sehingga sebelum panjenengan sebarkan, Anda lihat dulu handalah laporan keuangan ini. Kalau sudah handal, oke. Okay. Oke ya, coba sekarang saya tanya. Laporan keuangan Anda itu handal apa enggak? Belum. Ada lah udah, orang sing sangat percaya diri. Tidak, wajah ngomong. Wajah ngomong gitu ya. Oke ya, laporan keuangan kita handal ya. Yeah. Apa itu simpanan wajib? Dibayar secara berkala atau tiap bulan setiap anggota akan gitu. Yeah. Januari ada yang gak bayar simpanan wajib? Ditagih di Februari. Februari gak bayar simpanan wajib? Tagih di Maret di Rapel. Desember ada yang gak bayar simpanan wajib? Ada. Laporan keuangan kita ada gak bintang simpanan wajib? Gak ada. Sehingga panjenengan gak ada. Ada transaksi, ada sesuatu yang terjadi tapi tidak terlaporkan di dalam laporan keuangan kita. Sehingga para pihak yang menggunakan laporan Anda merasa tertipu. Oke? Ya, ya. Dua, bisnis Anda apa? Koperasinya. Koperasi konsumen. Memberikan pinjaman kepada anggota apa Anda? Ya. Ada ya, semuanya bisnis real ya. Ya. Keren. Ya, keren. Oke ya. Panjenengan waktu menyajikan laporan keuangan itu melakukan stock option. Ya, keren. Sehingga persediaan yang tersaji mencerminkan tanggal ini. Kan gitu ya? Ya, keren. Gitu ya. Oke, jadi koperasinya umurnya berapa? 3 tahun. Oh, belum ada 3 tahun. Punya laptop? Belum jadi. Pribadi. Bukan koperasi tapi pribadi ya. Tapi dipakai terus sama koperasinya ya. Berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan doa kita ini nanti Ustaz jawab. Amin. Lu pokoknya perhatian itu yang penting itu pokoknya curi perhatiannya dinas. Begitu dinas itu nanti punya kesempatan untuk melakukan itu, panjenengan adalah terpanggil awal. Salah satunya adalah pakai rapila di tepat waktu, kalau bisa di awal Januari Februari. Anda akan dicatat sama dinas bahwa Anda koperasi keren. Seandainya nanti ada kesempatan dinas untuk memberikan hibah alat gitu ya, sekarang nggak ada karena peraturannya tidak memperbolehkan kan gitu. Kalau nanti seandainya ada geser-gesernya peraturan kemudian ada, alhamdulillah kan gitu ya. Gitu ya. Oke, ada lu ya. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan. Supaya dapat dibandingkan, maka setiap tahun kalau kita RAT menyajikan laporan keuangan itu berapa tahun? Sekali lagi. Supaya bisa dibandingkan kinerjanya, maka kita waktu RAT itu menyajikan laporan keuangan minimal 2 tahun. Ya, setahun nggak bisa dibandingkan. Ya, jadi kalau RAT itu nanti laporan keuangannya 2022, 2023. Saat kita RAT Januari 24. Sehingga bisa dibandingkan ini. Gitu. Keuntungan kita tinggi mana antara 22 dengan 23? Kekayaan kita tinggi mana antara 22 dengan 23? Ngerti ya Ibu ya?
Oke, kita lanjutkan ya. Data dibandingkan. Pak, saya kepingin menyajikan laporan keuangan itu yang dapat dibandingkan dan lebih akurat lagi. Terus, usia koperasi saya 10 tahun. Terus, saya waktu RAP mau menyajikan laporan keuangan 10 tahun. Baik apa jelek? Kenapa? Iyo, cemong-cemong gitu ya. Ya minimal adalah 2 tahun, kalau bisa ya 3 tahun, tapi 2 tahun aja sudah menjawab, nggak perlu sampai 15 tahun. Penuh itu nanti laporan keuangan panjenengan di RAP. Oke ya, kita lanjutkan. Apa tadi? Karakteristik kualitatif yang harus dipertimbangkan oleh pengurus sebelum disebarkan. Satu. Dapat dipahami. Dua. Relevan untuk pengambilan keputusan. Tiga. Membahasnya. Gak ada kesalahan, gak ada potensi kecurangan, gak ada salah saksi potensial, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dapat dipertimbangkan. Moga kalau ada pertanyaan. Lanjut. Lanjut. Kalau ada pertanyaan nggak harus nunggu selesai ya, mas moderator yang izin ya, supaya langsung sampaikan kepada moderator nanti langsung kita bahas. Karena kalau nunggu selesai malah hilang semua itu nanti. Ya, begitu ada sesuatu yang berkecamuk, angkat tangan, sampaikan kepada moderator nanti langsung kita bahas. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Para pengurus, jika panjenengan nanti melakukan RAT, maka laporan keuangannya harus 5. Selama ini kalau panjenengan RAT laporan keuangannya berapa? 1, apa itu Bu? Neraca. Ada yang lebih dari 1? 2. Neraca dan arus kas. Ada lagi yang punya laporan keuangan selain neraca arus kas? Biasanya panjenengan itu kalau melakukan RAT laporan keuangannya cuma 2. 1 adalah neraca, 2 adalah PHU, perhitungan hasil usaha. Jadi kalau koperasi nggak boleh menyebut laporannya adalah laporan laba rugi, nggak ada di koperasi. Ya. Koperasi tidak mengenal laporan laba rugi, laporannya dinamakan dengan PHU, perhitungan hasil usaha. Dan nanti di tahun 2024, RAT untuk tahun 2023 memiliki 5 laporan keuangan. 2 PHU, 3 arus kas, 4 perubahan ekuitas, 5 CALK. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu neraca? Ayo pahami dulu para pengurus. Neraca itu apa? Baca aja di papan itu. Neraca itu apa? Monggo dibaca dulu. Laporan berisi tentang aset, utang, modal, koperasi. Ya, dari yang Anda baca itu coba panjenengan serap gitu ya. Sehingga sepulang dari sini, panjenengan sudah memiliki pemahaman utuh bahwa yang dimaksud dengan neraca itu adalah laporan keuangan yang memberitahukan 3 hal. 1 adalah asetnya koperasi. 2 adalah utangnya koperasi. 3 adalah modalnya koperasi. Jadi kalau melihat neraca, Anda dapat informasi 3 itu. Paham ya? Aset, utang, modal. Apa itu aset? Apa itu aset? Kekayaan. Kan gitu ya? Aset itu kekayaan. Oke ya? Koperasi memiliki kekayaan. Jenisnya kekayaan itu ada berapa? Ada jenis kekayaan, aset, jenisnya ada 3. 1, aset lancar. 2, aset tidak lancar. 3, aset lain-lain. Sekali lagi, laporan keuangan itu adalah produknya panjenengan, alatnya panjenengan. Sehingga pengurus yang kayak gini harus paham. Oke ya? Itu suka saya menyaksikan panjenengan pelatihan di sini. Dicatet-catet, ada yang nyatetnya di buku, ada yang di HP sambil tertawa-tawa gitu ya. Itu kan ada lah, itu di hati, itu kan ngomongin harus gitu ya. Itu nyatet itu, ambil nyatet sampai ini. Gitu ya. Suka saya, karena ilmunya mahal ini gitu ya. Oke ya, balik lagi ya. Aset, apa itu aset? Kekayaan. Koperasi berarti memiliki aset itu kelompoknya ada berapa? 1, 2, 3. Benar. Apa itu aset lancar?
bukan jenisnya, tapi pengertian Anda yang dimaksud dengan aset lancar itu apa? Anda salah di sini, tersesat Anda. Pengertiannya dulu. Aset lancar adalah aset yang dalam waktu 1 tahun atau kurang berubah jadi uang. Ulangi lagi ya. Aset lancar itu adalah aset gitu ya, yang waktunya kurang atau sampai dengan 1 tahun berubah menjadi uang. Makanya itu aset lancar. Nah, dengan paham itu, Anda sekarang sudah bisa memberikan contohnya. Kalau begitu, aset apa ya yang termasuk aset lancar? Bukan jualannya laku. Aset tadi apa? Kekayaan. Kekayaan yang 1 tahun berubah jadi uang itu kira-kira jenisnya apa? Nomor 1, kas. Kas sudah tidak memerlukan waktu lagi, dia sudah jadi uang. Sehingga kas itu adalah aset paling lancar. Paham? Apalagi kekayaannya koperasi yang setahun dia jadi uang. Persediaan. Ada beras, ada gula, ada pokoknya persediaan. Kan gak sampai 1 tahun dia sudah terjual, berubah jadi uang dia itu. Kan gitu ya. Apalagi kira-kira piutang tagihan. Biasanya piutang itu umurnya itu maksimal 90 hari maksimal. Ada juga sih yang sekitar 120 hari. Tapi jarang piutang itu yang umurnya itu lebih dari 365 hari. Sehingga piutang itu masuk dalam kategori aset lancar. Paham ya? Ini saya menjelaskan supaya nanti waktu Anda punya neraca kan masing-masing koperasi beda-beda tuh. Anda enggak sampai keliru. Aset lancar dimasukkan aset tetap dimasukkan aset lancar. Enggak boleh. Karena akuntansi atau laporan keuangan tadi apa? Kriteria nomor 1. Suatu sistem pencatatan yang se-Indonesia podo. Termasuk Surabaya. Masuk? Apa lagi contohnya aset lancar? Kas, piutang, persediaan, apa lagi? Oh bukan, investasi. Karena investasi pasti deh, dia itu nanti balik menjadi uang lagi kalau misalnya lebih dari 1 tahun. Yang gitu ya. Apa kira-kira contohnya? Uang muka. Jadi panjenengan beli barang, barangnya gurung teko, tapi Anda sudah bayar, istilah kita DP, uang panjer, itu aset lancar. Gitu. Jelas ya? Apalagi kira-kira perlengkapan. Apa perlengkapan itu contohnya? ATK. Anda punya kertas, Anda punya pokoknya keperluan alat tulis kantor deh. Gitu ya. Pasti itu nanti habis terpakai gak sampai 1 tahun. Paham ya? Paham ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Itu namanya aset lancar. Lanjut. Aset tidak lancar. Aset tidak lancar. Dari namanya aja panjenengan sekarang sudah bisa menerjemahkan. Kalau aset lancar 1 tahun, berarti aset tidak lancar untuk berubah jadi uang memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Gitu. Contohnya adalah apa? Peralatan yang nyata. Peralatannya kalau dalam koperasi kita apa? Laptop, timbangan, apalagi mesin, apalagi kulkas, elektronik, pokoknya itu ya. Oke, Anda punya laptop, belinya harganya 5 juta. Anda punya laptop, belinya harganya 5 juta. Oke ya. Laptop ini akan Anda gunakan umurnya berapa tahun? 5. Misalnya 5 tahun. Berarti setiap tahunnya laptop yang terpakai itu adalah berapa? 1 juta. Itu namanya penyusutan. Oh iya, dengan menyusutnya laptop 1 juta itu berarti laptop telah berubah jadi pendapatan susut senilai 1 juta. Gitu. Oke ya, berarti ada biaya penggunaan laptop senilai 1 juta. Loh kok bisa? Karena kita dapat pendapatan. Berarti dari laptop yang sudah menghasilkan uang berapa nilainya? 1 juta.
dia baru akan habis kalau sudah digunakan berapa tahun? 5 tahun. Kalau begitu laptop itu lancar atau tidak lancar? Tidak lancar, karena umurnya adalah untuk berubah jadi uang atau habis terpakai memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Paham, saudaraku? Paham ya? Gitu. Apalagi contohnya aset tidak lancar, contohnya apalagi? Rumah, sepeda motor, kios, laptop, peralatan, gedung, semuanya itu. Selain yang gitu-gitu apalagi? Simpanan di koperasi sekunder. Jadi nanti Anda akan dibentuk koperasinya sekunder. Koperasi sekunder itu adalah koperasi yang anggotanya koperasi-koperasi. Kalau koperasi yang anggotanya itu adalah orang-orang, itu namanya koperasi primer. Kalau koperasi sekunder atas kita, gitu. Ya atas kita, karena keanggotaannya adalah koperasi-koperasi. Oke ya. Nah, kita anggota koperasi sekunder, maka kita punya kewajiban apa? Bayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Kan gitu? Simpanan koperasi kita di sekunder itu namanya ada pasti. Baru bisa akan menjadi uang kalau kita keluar dari sana. Dan rata-rata lamanya adalah lebih dari 1 tahun. Aset tidak lancar. Apalagi contohnya? Oke, dulu ya. Aset lain, apa aset lain itu? Utang, bukan aset. Uangnya adalah yang kita terima sebagai aset, tetapi simpanan sukarelanya ada di utang. Nanti belum tak bahas. Saya sekarang masih membahas di aset lancar, aset tidak lancar. Paham ya? Paham ya? Oke. Monggo, Pak. Misalnya ada satu kasus barang kita dalam lebih dari 1 tahun nggak ada, ada barang itu masih dalam pilihan produk. Itu dimaksud sebagai aset lancar atau aset dan lancar. Terus yang kedua, tadi bahwa bilang misalkan kita ada peralatan yang masuk dalam aset lancar. Itu kita harus mengukur, bisa dihitung kita harganya atau karena laptop belum digunakan kan, karena digunakan sebagai profit. Ya, oke ya. Saya jawab dulu yang pertama. Bu Agus pertanyaan yang pertama, ya. Oh ya. Sudah ya, Mas Dodi kata ya. Saya lanjutkan ya. Pertanyaannya Bapak gini. Halo. Semuanya coba panjenengan turut pikirkan. Salah enggak apa-apa. Tapi panjenengan proses belajar ini. Ya, ya, cek. Masuk. Cek. Wes, iso Mas. Oke, cek ini mobil berarti iso. Ya, lanjut ya. Oke, perhatikan pertanyaannya Bapak gini. Bantu saya mikir dong. Pak, saya punya persediaan. Ternyata persediaan kita itu dalam 1 tahun katakan nilainya 1 juta. Dalam 1 tahun ternyata masih belum terjual. Maka persediaan ini aset lancar atau aset tidak lancar? Lancar. Jadi kriterianya adalah motif atau keumumannya. Panjenengan pulaan persediaan, pasti dalam benaknya persediaan ini bukan dalam rangka untuk kita stok selama lebih dari 1 tahun. Ternyata karena memang belum rezekinya, persediaan ini gak laku-laku sampai melebihi tahun, tapi tetap diakui sebagai aset lancar. Kapan dia ini nanti keluarnya? Jangan-jangan setelah kita membuat laporan keuangan 5 hari dia sudah lancar gitu ya. Dari motifnya piutang, ada piutang yang tahunan gak dibayar-bayar? Ada, tapi motif kita memberikan pinjaman itu biasanya tidak melebihi 365 hari. Oke, contoh, ada orang yang membeli dari kita. Pak, saya utang dulu, oke, 90 hari. Oke, 120 hari. Oke, 200 hari. Gak ada. Ya wis, silakan kamu utang dalam waktu 4 tahun. Gitu ya. Ternyata setelah dia dipinjam dalam waktu 3 bulan, gak bayar-bayar dia.
bahkan ini menjadi bertahun-tahun gak dibayar. Piutang tersebut tetap tersajikan sebagai aset lancar. Jadi aturannya di mana itu Pak? Aturannya ada di tas. Bahwa piutang persediaan DP itu adalah komponen dari aset lancar. Oke, yang kedua. Monggo siapa yang bisa menjawab? Laptop tadi digunakan itu berarti dia harus disusutkan, nilainya dikurangi, kan begitu ya? Senilai berapa? Senilai tarif 5 juta, umurnya 5 tahun, berarti setiap tahun susutnya berapa? 1 juta. Nah, ini kan harus menghasilkan profit kalau begitu, kan gitu ya? Untuk mengukur profit itu kita melihatnya dari mana? Pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Salah satu biayanya adalah biaya penyusutan laptop salah satunya sebesar 1 juta. Apakah pendapatan kita dikurangi dengan biaya-biaya ini ternyata pendapatannya lebih gede? Yes, berarti koperasi memiliki keuntungan. Sehingga nggak boleh kita untuk memperoleh pendapatan 1 tahun kurang dari 1 juta itu nggak boleh. Wong biaya penyusutan laptopnya aja 1 juta, kan gitu? Ngaten, Pak. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, sampaikan kepada moderator. Nama dulu supaya tercatat sama moderator. Aku dari koperasi Tegasari Bisa Jaya dari Kecamatan Tegasari. Yang kami tanyakan kalau misalkan ada persediaan, sedangkan dari macam-macam persediaan itu ada yang rusak, contohnya gula atau lainnya itu telur, itu penghitungannya bagaimana Pak? Ya, Pak, saya ini punya persediaan senilai 500.000 rusak. Oke ya. Ada persediaan senilai 500.000 rusak. Maka pertanyaannya, yakinkah Anda bahwa persediaan ini rusak? Yakin, Pak. Yakinkah bahwa nilainya adalah 500.000? Yakin, Pak. Kalau Anda sudah yakin itu atas kerusakan yang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, catat sebagai kerugian. Pencatatannya, debitnya adalah rugi persediaan rusak 500.000. Kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Jadi barangnya hilang 500, ruginya atau biayanya muncul 500. Total rugi ini nanti dibandingkan dengan pendapatan total, apakah kita masih memiliki keuntungan atau kerugian ya? Jelas ya? Jadi selama ada kerugian yang Anda sudah meyakini bahwa ini rusak gitu ya, anggap itu sebagai kerugian. Biasanya dilakukan kapan? Pada saat akan menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu kapan Anda susun? Setiap bulan. Berarti sebelum laporan keuangannya itu tersusun, Anda harus melihat dulu, ada nggak barang-barang yang ternyata mengalami kerugian? Rugi pencurian. Anda tulaan 10.000, ternyata laku 6.000. Barangnya ternyata sekarang tinggal 3.000. Berarti Anda rugi berapa? 1.000. Kemana barangnya yang 1.000? Karo wis pokoke gak ono. Gitu. Karo, coba dibalik lagi, gak ono. Kalau begitu yakin bahwa 1.000 ini barangnya sudah hilang. Yes, hilang. Wis digoleki gak ketemu. Yakin kalau angkanya yang hilang itu 1.000. Yakin. Laporan keuangan sekarang mau disusun. Ya, kalau begitu aku ini sebagai kerugian. Debit. Biaya kerugian persediaan. Oke, kredit persediaan. Jadi persediaannya di kredit hilang 1.000, sehingga persediaannya jadi 3.000. Biayanya bertambah.
berarti keuntungan panjenengan sedikit berkurang dengan adanya kerugian persediaan yang hilang atau rusak ini. Paham? Jawab, paham? Paham. Sekali lagi, jawab, paham? Paham. Coba ada keluar pintu sana. Langsung orang paham nih. Sehingga ada yang dicatat-catat gitu ya. Karena ini masalah-masalah yang Anda hadapi pada saat harus melakukan pencatatan keuangan koperasi. Oke? Gitu ya. Koperasi konsumen ya kita ya. Ya. Anggota kita siapa? Para pedagang. Para pedagang-pedagang. Bagus. Panjenengan ini secara pribadi juga pedagang. Ya. Itu masalahnya. Ini masalahnya. Ada konflik of interest. Pada saat panjenengan harus menangani koperasinya, tokonya panjenengan jika memerlukan perhatian, maka Anda gimana? Sialah koperasi itu kalau bolu rasa itu kumpul-kumpul itu sih maju. Enggak ya. Bagus kalau gitu ya. Tapi itu biasanya konflik of interestnya kayak gitu ya. Sehingga koperasinya gak diopeni secara total. Supaya diopeni secara total gimana? Datangkan pengelola duwiyo karyawan. Untuk mengangkat karyawan maka bagaimana? Siapkan gajinya. Aku duwiyo lagi gaji untuk karyawan. Orang besar berpikir berapa pengeluaran yang harus dibayari. Gak berpikir dari pendapatan sedikit-sedikit cukup-cukup gak boleh. Sehingga Anda punya karyawan, karyawannya ditarjet. Belum kerja di koperasiku, buka event dino, mulai jam 6 bengi, saulan tak bayar 2 juta. Gak gelem, gak perlu dipaksa, cari yang mau. Tapi harus ada target, gak bayar karyawannya 2 juta, berarti keuntungannya koperasi harus minimal berapa? 5 juta, kan gitu. Ya kan? Nanti dicari caranya. Dicari caranya. Selama panjenengan biarkan kayak gini, wis gak usah oleh karyawan di tangannya wae dhewe ae. Gak mungkin fokus. Gak mungkin fokus. Kasusnya sama dengan koperasi-koperasi pegawai guru. Koperasi pegawai guru, dia punya koperasi. Usahanya cuma simpan pinjam. Kenapa Pak? Gak ono sing iso nangani ya simpan pinjam kan gampang. Saulang pisan gitu. Jadi dia itu mementingkan profesinya guru dulu, baru lewat waktu luar ngurusi koperasinya. Konsekuensinya, lek guru sampe gak dibayar, gak popo iki gawe kehidupan sosial kita. Salah. Paham? Paham ya? Lanjut ya. Terjawab dulu. Terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya rangkum lagi. Saya rangkum lagi. Aset lancar setahun jadi duit atau habis. Aset tidak lancar, waktunya habis atau jadi duit lebih dari 1 tahun. Yes, kenal. Aset lain-lain itu apa? Aset lain-lain itu apa? Aset yang gak bisa digolongkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Contohnya apa? Koperasi kita kepingin punya gedung, akhirnya bangun gedung, utang duit nang bank ente 200 juta. Koperasinya bangun gedung dari bios, dhuwur gawe, dhuwur lantai 3, kantornya pengurus, dhuwur lantai 2, gudang. Lantai 1 untuk pertukuannya, bangun lantai 3. Lantai 4 buat bunuh diri, enggak. Lantai 3 jalan gitu ya, lantai 3 gitu ya. Nah, 200 ini adalah pinjam dari bank, oke? Maka nyatetnya adalah seperti apa? Nyatetnya adalah seperti apa? Debitnya? Takutnya? Debitnya biaya pembangunan gedung belum teralokasikan atau biaya pembangunan gedung itu aset lain-lain. Gitu. Kreditnya utang bank kan gitu ya. Biaya karena apa?
Karena kalau ini langsung Pak diambil sebagai aset tetap, maka dia disusut, biaya penyusutannya tinggi. Maka ini nanti koperasi akan bertahun-tahun bangkrut terus gitu. Sehingga ini bukan aset tetap deh, biaya yang belum diakui gitu aja. Oke ya. Gitu. Nah, setiap tahun kita promosi menjadi aset tetap. Gedung, biaya pembangunan gedung. Nah, gedungnya boleh disusun, tapi biaya pembangunan gedungnya belum. Ya, ini saya cuma sekedar menyampaikan, gak perlu panjenengan ambil hati ya, karena masih lama Anda punya ini gitu. Dan ini masih membingungkan gitu ya. Ya, masih membingungkan, gak perlu diambil hati. Ini cuma sekedar tahu aja dulu. Oke ya. Lanjut ya. Pirsa ya, aset lancar, aset tidak lancar, dan aset lain tahu ya. Utang, pertanyaannya itu, apa itu utang? Yang betul istilahnya utang apa hutang? Bahasa Indonesia bahasa utang, bukan hutang. Apotek, bukan apotik. Bahasa Indonesia bahasa. Cuma ini adalah kesalahan yang sudah bertahun-tahun, sehingga dianggap orang itu benar hutang itu, padahal yang betul adalah utang. Oke ya, apa itu utang? Ayo, apa itu utang? Kewajiban kepada pihak lain yang harus dilunasi oleh koperasi. Oke ya, pengertiannya itu dulu, ambil dulu supaya nanti terajanya gak sampai salah ya. Kewajiban yang harus dibayar koperasi kepada pihak lain di waktu yang akan datang itu utang. Oke ya, utang ini juga dikelompokkan menjadi dua. Satu, utang jangka pendek. Dua, utang jangka panjang. Apa utang jangka pendek? 1 tahun lagi. Apa utang jangka pendek? Utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Oh, no. Jadi kalau panjenengan punya utang yang harus dibayar lunas dalam waktu 1 tahun, utang jangka pendek. Contohnya simpanan sukarela, itu utang jangka pendek. Karena anggota itu bebas ngambil kapanpun. Ya, simpanan sukarela itu utang jangka pendek. Apalagi contohnya utang dagang. Kalau panjenengan pulangan beli di apa itu namanya Pak? Yang ngantar-ngantarkan itu? Supplier itu namanya apa? Distributor. Distributor itu biasanya kita waktunya berapa hari? 2 minggu, ya kan? Berarti yang seperti itu adalah utang jangka pendek, gitu. Ya, apalagi contohnya gaji karyawan yang belum terbayar, itu utang jangka pendek. Apalagi contohnya dana SHU anggota tahun 2023 ini NAT, yang gitu ya, di tanggal 31 Desember diakui ada dana SHU-nya anggota yang akan kita bayar saat NAT yaitu bulan Maret. Berarti sejak Desember sampai dengan Maret loh, kan gak ada 1 tahun ini, maka kita punya utang loh kepada anggota. Di bulan Maret kita bayari dana SHU anggota. Apalagi dana SHU pengurus. Pengurus dapat SHU berapa persen dari SHU yang ada? Ada. Anda buka anggaran dasar Anda masih ada. Biasanya pengurus itu dapatnya berapa ibu? 5%. Itu harus tertulis, sudah tidak ada kesepakatan lagi. Anda sudah tertulis di dalam anggaran dasar Anda. Jika koperasi punya keuntungan, 1, untuk cadangan 30%. 2, untuk sosial 5%. 3, untuk pendidikan 5%. Untuk pengurus berapa? Nah itu tertulis di dalam anggaran dasar Anda. Berapa bu? 10%, 5%. Masing-masing koperasi boleh beda-beda. Tergantung anggaran dasarnya. Gitu ya. Anda pengurus cukup makmur dengan 10% itu? Cukup. Gitu ya. 100 juta 10% berapa? 10 juta. Masalahnya Anda tadi kan enggak 100 juta. Gitu ya, 15 juta ya. Berarti ya, 1 juta 500 bagi wong bolu setahun bisa entek. Remak-remak. Ah, gitu ya. Jadi pokoknya
bagaimana Anda memikirkan koperasinya itu keuntungannya besar, maka nanti pasti Bapak Jenengan akan dapat pendapatan. Bocoran aja ya, S1 untuk pengurus yang diberikan oleh setiap hati wanita itu 1%, Anda 10%, Ibu 5%, SBB itu cuma 1%. Tapi dengan 1% itu bisa untuk keliling Eropa loh, Bapak Ibu. Pak Jenengan kan bisa keliling buat binatang kan? Ya, nanti kita pikirkan pokoknya bagaimana koperasi kita keren ya. Oke, paham Ibu? Utang jangka pendek, apa itu utang jangka panjang? Utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya di koperasi kita adalah apa? Utang bank. Misalnya Anda mengajukan ke Bank Jati 5 tahun. Utang LPDB, lembaga penyaluran dana bergulir di bawah Kementerian Koperasi. Itu keren itu Pak, keren banget itu. Kemarin koperasi sampingan saya SAI Ujon itu sukses, baru tahun ini suksesnya itu akses 20 miliar. Tapi koperasinya udah gede dan setiap tahun, setiap 3 tahun sekali dia akses, tapi biasanya 5 miliar, 6 miliar gitu ya. Tapi untuk tahun ini kemarin RAT tanggal 16 itu dia menyampaikan bahwa dia sukses untuk mencairkan LPDB 20%. Kayak sebaran kena itu Pak. Karena apa? 5% menurun. Lek 5% menurun itu sama dengan 2,5% setahun. Setahun. 2,5% setahun. Duit 1 juta, maka 1 bulannya berapa? 2.500. Duit 1 juta. Dan duit 1 juta sama cekel koperasi-koperasi pertumbuhan ini. Duit 1 juta saluran panjenengan mampu untuk menghasilkan keuntungan berapa? Pertumbuhan. Ya enggak mungkin dong. 1 juta itu kalau untuk usaha sektor real itu untungnya itu adalah kisarannya di 50% sampai 70%. Keuntungan Anda sektor real. Kalau simpan pinjam kecil. Tapi kalau untuk sektor real, keuntungan Anda itu adalah kisarannya di angka 50 sampai 70. Kadang. Kadang. Terlalu tinggi ya? 20. Bisa. 25 ya Pak ya? Wis katakan 20 ya. Berarti 1 juta. Ya, muter ya Pak ya. Ya, katakan 20. Ini setahun loh. Ya. Setahun. Setahun, Bos. Setahun. Kalau 1 bulan ya pasti enggak mungkin keuntungan panjenengan 70% enggak mungkin. Tapi kalau misalnya ini perbandingannya punyanya LPDB 2,5% per tahun tadi loh, Bu. Iya. Kalau duit panjenengan terima dalam 1 tahun itu untungnya adalah berapa? 1 bulannya ada berapa persen? 20? 20 1 bulan berarti setahunnya adalah berapa? 140. Ya kan? 20 kali 12. 240 keuntungannya kotor dikurangi dengan biaya-biaya kan gitu ya. Tapi 240 modalnya kalau pinjam dari LPDB cuma 2,5% per tahun. Kurang apa? Ya kan? Syaratnya apa, Pak? 1, RAT 2 tahun. 2, usahanya selalu menguntungkan. Harus selalu naik 2 tahun itu. Enggak boleh sampai turun. 3, pengelolanya harus tersertifikasi SKKNI profesional. Loh, ini branding diri. Untuk SKKN ini bayar 1 juta setengah sampai 2 juta tapi bisa akses pinjaman miliaran dengan harga murah, kenapa tidak kita ambil? Gitu ya, ngatain Ibu. Dan LPDB itu sekarang itu gak suka memberikan pinjaman kepada koperasi simpan pinjam, sukanya adalah koperasi-koperasi kayak panjenengan ini gitu. Kalau nanti minta share informasi tentang LPDB WA saya, nanti tak kirim. Atau Dina sudah punya informasinya, panjenengan mendekat aja tanyakan, ada semua itu. Oke? Oke ya? Kalau dinas gak pernah memberitahu kepada kita Pak, RAT yo setiap Januari. Kan ngono loh Pak hukumnya ini loh. Panjenengan bisa mencuri perhatiannya dinas, maka panjenengan akan diperhatikan. Tapi ya panjenengan gak pernah memberitahukan kepada dinas, ya dinas gak tahu. Halo, halo, halo. Halo. Anda ini kan koperasi ya? Ya. Anda punya kewajiban kepada dinas itu apa? Satu, RAT. Laporan. Sebelum RAT, laporan. Anda harus laporan kepada dinas itu kapan? Setiap 3 bulan, catat itu. Setiap 3 bulan.
apa yang harus dilaporkan kelembagaan usaha keuangan. Nah, keuangan ini yang dilaporkan adalah apa? Laporan keuangan. Saya nggak pernah ditagih ke masalah dinas, pinter mau mencuri perhatiannya dinas. Ngono loh, mencuri perhatiannya dinas. Masih aku nggak sangat tagih, ini Mas Fajar, laporan saya kirim lewat dinas, sudah saya PDF. Dinas sangat tahu, koperasi ini koperasi serius ini. Kita perhatikan ini, kodok dua anak oke loh, punya anak banyak kita itu ngercel gitu ya. Kamu mulu suaminya ini kamu rekom ya di motivasi mulu itu halal seorang ustaz ini sekarang mulu mulu ini sekadar bisa jalanan dari Reno ini gitu ya. Ibaratnya banyak kan punya anak banyak, anak yang paling pinter gitu ya, mencuri perhatian Anda, kenati manut benek dan lain sebagainya, pasti banyak kan akan memberikan perhatian lebih dia. Kamu bisa dipungkiri itu. Meskipun dengan bahasa basi kita ngomong kepada anak yang lain, ini gak beno-beno, tapi sanjani beno-beno bisa. Itu yang sebuah alam, dinas pun gitu dengan koperasi. Selama pada dengan bisa mencuri perhatian yang Anda akan diberikan. Oke? Okay? Okay. Lanjut ya. Nanti gak semua loh diundang pada hari ini dan besok. Enggak semua koperasi yang ada di Surabaya. Mas Wajar tadi mengatakan kepada saya cuma ada berapa mas? 53 ya? 50. Padahal koperasi ini oke. Artinya apa? Satu poin sampean itu sudah diperhatikan oleh dia. Tepuk tangan harusnya. Oh no, bos. Pertahankan perhatian ini. Gitu ya. Sehingga nanti waktu RAT tulis dengan yang diajarkan. Utang jangka pendek, paham? Utang jangka panjang, paham? Sekarang yang berikutnya yang ada di peraturan tadi apa aja? Satu, harta. Dua, utang. Harta dan utang, wis paham, modal. Apa itu modal? Apa itu modal? Modalnya koperasi. Modal itu apa? Harta, kekayaan kita. Utang, kewajiban kita kepada pihak lain. Kalau begitu modal itu adalah apa? Pengertiannya dulu, modal itu adalah apa? Modal itu adalah bagian dari kekayaan yang benar-benar miliknya koperasi. Boleh saja. Bagian dari kekayaan yang benar-benar miliknya koperasi itu modal. Ini Bu, dalam jawabnya ini Pak. Koperasi dengan berbagai kekayaannya itu tadi memiliki kekayaan 100 juta. Wujudnya kas piutang, persediaan laptop dan lain sebagainya 100 juta. Oke? Paham? Paham ya? Dari kekayaannya yang 100 juta itu, koperasi punya utang simpanan sukarela 5 juta. Utang dagang 10 juta. Berarti totalnya utang koperasi berapa? 15. Kan gitu ya? Kalau begitu, dari kekayaan 100 juta ini yang asalnya bukan milik koperasi tapi dari pihak luar adalah 15 juta. Yang betul-betul dari 100 juta yang miliknya koperasi itu berapa? 85 juta. Itulah modal. Bisa bayang maris. Bisa bayang maris. Dari total kekayaan itu yang betul-betul miliknya koperasi itu berapa? Dan itu adalah modal. Paham ya? Nah, sekarang dari 85 itu dibelajari, dirinci. Satu, simpanan pokok biro. Dua, simpanan margin berapa. Tiga, hadiah sumbangan 10 juta. Itu masuk kelompok modal, bukan masuk kelompok mana suka atau suka rela. Hadiah, apalagi cadangan, apalagi SHU belum dibagikan, apalagi modal penyetaraan, apalagi macam-macam. Tapi umumnya di koperasi kita ada lima, satu pokok wajib cadangan SHU dan hadiah. Ya, oke, paham ibu? Nah, panjenengan melihat tiga hal ini,
Maka panjenengan melihat tiga hal ini letaknya di neraca. Oke? Oke ya? Jadi kalau melihat perkembangan kekayaan koperasi, melihatnya neraca. Perkembangan utangnya koperasi, melihatnya neraca. Perkembangan modalnya koperasi, melihatnya neraca. Beres? Beres? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu? Neraca itu mewakili waktu kapan? Neraca itu informasinya itu untuk mewakili waktu kapan? Satu bulan kah? Satu tahun kah? Satu tahun. Atau satu hari kah? Satu hari. Nah, itu banyak yang enggak memiliki pemahaman. Jadi neraca itu informasinya hanya berlaku pada hari itu saja. Hari itu kapan? Pada saat panjenengan cetak. Pada saat panjenengan lihat. Mohon izin Bapak. Nggih. Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit ya. Nggih. Paham ya? Jadi itu substansinya neraca. Cuma mewakili hari itu saja. Dong ya? Jadi neraca tanggal 1 berbeda ya dengan neraca tanggal 5? Lek koplas ini buka. Lek koplas ini tutup, gak buka, yuk doain. Jom ya? Jadi neraca tanggal 1 dengan neraca tanggal 2 beda. Karena neraca itu cuma mewakili waktu 1 hari. Sehingga nanti ada contohnya, di neraca itu ada tulisan per. Per itu adalah dinoiki tok per 31 Desember, artinya neraca cuma tanggal 31 Desember. Isinya harta, utang, modal. Sekian dulu, istirahat, sholat, makan, sholat Jumat, nasi, masuk lagi, puasa, tadarus. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Nanti kita sepakati kita langsung. Siap ya. Monggo, monggo, Mas. Monggo Mas Zakaria. Monggo Bapak Ibu. Kita disomat dulu tapi enggak pakai mantan. Yang perlu kita pahami bahwa dinas itu berkeinginan panjenengan itu nanti mampu untuk bisa menyusun laporan keuangannya masing-masing. Itu ya, berat, ya berat memang. Tapi jangan khawatir, dua hari nanti kita belajar, saya jamin gitu ya, pada dengan itu nanti meskipun gerakul-gerakul, tapi sudah mulai bisa. Ada ya, dalam perjalanan bisanya, dinas itu tidak melepas, ya Mas Zulfikar ya, akan tetap dipandu pada dengan itu nanti. Akan tetap didampingi, tapi endingnya pada dengan mampu menyusun laporan keuangan sendiri-sendiri. Oke ya, dikasih alat nanti. Nanti dikasih alat, tapi syaratnya, halo? Iya. Syaratnya bidik panjenengan kedah membawa laptop. Iya. Pinjam aja, enggak apa-apa. Entah pinjam keponakannya, entah pinjam anaknya. Yang penting pinjam dulu. Yang penting pinjam dulu, enggak harus beli. Jangan sampai nanti jam 1 pulang, kemudian panjenengan kunjungan belasan, jangan. Jangan, pinjam aja dulu. Ya, pinjam aja dulu pokoknya harus. Karena ini ibu. Dengan diajari alat ini, maka laporan keuangan panjenengan nggak perlu mikir. Sing mikir, laptop ini. Gitu. Jadi sudah, laporan 4 tadi jadi. Gitu loh ya. Oke, sama. Oke, moga Pak. Pokoknya laptopnya bisa buka untuk Excel, gitu aja. Versi lama, nggak apa-apa. Ya, versi lama nggak apa-apa. Versi 97 apa? Windows itu Windows ya? 2017 Windows 7 atau Windows 97 bisa. Pokoknya bisa Excel, gak usah. Ya, gak usah yang speknya tinggi-tinggi, gak usah. Oke, okay? Ibu. Data yang dibawa apa aja? Ya, itu yang akan saya umumkan ya. Jadi selain bawa laptop, panjenengan bawa data yang sudah RAT, bawa dokumen RAT itu aja. Karena di RAT itu panjenengan sudah punya daftar anggota.
anggota. Panjenengan sudah punya neraca. Panjenengan sudah punya saldo pinjaman. Panjenengan sudah punya saldo tagihan. Jadi datanya itu. Jadi panjenengan harus mempersiapkan datanya daftar anggota. Dua adalah daftar persediaan barang. Yang ketiga daftar pinjaman dan daftar tagihan. Sama neraca tanggal 31 Desember 2022. Ulangi ya, yang dipersiapkan jika panjenengan sudah NAT gampang. Bawa aja dokumen NAT-nya, pasti semuanya itu sudah ada di sana. Jika yang belum NAT, yang perlu dibawa satu, neraca. Neraca kapan, Mas? Neraca 31 Desember 22. Neraca per 31 Desember 2022. Yang kedua, daftar anggota. Daftar anggota. Yang nomor tiga, daftar simpanan. Daftar simpanan. Ya, data simpanan ya. Data simpanan, ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, gitu ya. Bawa juga daftar persediaan barang. Barangnya apa aja, beras berapa kilo, dan lain sebagainya, nilai rupiahnya. Oke ya, pokoknya terkait dengan penyusunan laporan keuangan tadi dengan baik. Kita belajar agak serius besok. Mulai saya masuk jam, ayo kita sepakati supaya pulangnya agak sore-sore. Setengah 9, Ridi? Yes. Setengah 9 ya. Pernah lu, jangan sampai ada setengah 9 datang, yang lainnya setengah 10, polo terjadinya. Ya, kompak ya, besok kita jam setengah 9 siap? Ya, supaya pulangnya agak lama-lama. Kira-kira sampai jam berapa ya? Saya akan jaganya sekitar 3,5 sampai 4 jam. Praktek kita masalahnya. Ya, karena satu persatu itu nanti input, saya keliling sama melihat. Sehingga nanti saya dibantu sama teman-teman adik-adik dari dinas, gitu ya. Nah, itu memerlukan waktu itu minimal 3,5 sampai 4 jam. Kalau 3,5 sampai 4 jam itu panjenengan sendiri-sendiri loh itu. Tapi kita jampingi. Gitu ya, kita jampingi. Gimana cara nyangkutnya, gimana cara memasukkannya, gimana cara melihatnya, dan lain sebagainya. Itu nanti kita jampingi satu persatu. Ya. Sehingga besok setelah dari sini, koperasi yang terundang ini sudah bisa tinggal ngelanyano, apa itu ngelanyano itu? Kulinano. Saya setelah dikirim Pak Fajar tadi, kayaknya mau yang saya ajarkan yang Excel aja. Ya. Kalau ngajarkan aplikasi, kayaknya malah gak selesai nanti. Sebi, nonton sih, cuma Bapak Ibu nanti ke modal-modal. Ada dua sebetulnya. Panjenengan milih yang mana? Aplikasinya itu berbasis Android atau Excel. Excelnya canggih. Excelnya ini bukan berarti kita bikin, tapi sudah template, gitu ya. Excelnya template sudah dibikinkan. Anda cuma memasukkan transaksi, laporan keuangan jadi. Excel aja menurut saya. Tadi saya timbang-timbang. Kayaknya kalau aplikasi lama 3 jam itu nanti penerapannya masih ribet gitu ya. Kalau sudah ada aplikasinya Excel dan tadi sudah saya periksa kok kayaknya representatif untuk koperasi kita gitu ya, maka kita belajar itu. Syaratnya harus bawa laptop. Kalau misal aplikasinya juga dipaparkan sedikit boleh, besok tak kasih aplikasi, tak paparkan sedikit setengah jam ya. Saya demo aplikasinya setengah jam untuk aplikasi akuntansi UKM. Ya, Anda nyarinya di Play Store itu ada. Ya, besok tak kita ajari. Tapi fokus kita besok belajarnya adalah Excel untuk pelaporan dan pencatatan keuangan koperasi. Oke? Okay? Oke. Okay. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo, Bapak. Tadi masalah persediaan. Jalan dulu, Pak. Pas saya mulai dari dulu kan kami. Ya. Jadi, gak punya ada juga. Ya. Jadi, semacam koperasi kami, ya, kami dari kan sudah kan. Jadi nanti kan sudah ada persediaan. Zero effect, betul. Ya, kalau misalkan besok kalau kami enggak ada persediaan, bisa enggak? Ya enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa. Berarti persediaannya Bapak itu muncul pada saat Bapak itu adalah pelaan. Tapi enggak masuk ke koperasi kita, langsung di drop ke toko-toko yang pelaan itu. Enggak apa-apa. Itu namanya zero defect inventory atau persediaan dengan nilai nol, itu lebih efisien.
tapi nggak apa-apa, bisa. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya, lanjut ya, sampai jam 1 ya. Oke, Bu, pemahaman dulu, terasa sudah beres. Yang kedua, di koperasi nggak ada laporan yang namanya laba rugi. Ini tadi koperasinya, koperasi siapa ini? Koperasi Koperasi Konsumen Kopling Pelangi Selatan. Benar sudah laporan keuangannya. Sehingga kalau misalnya ini dijadikan rujukan, boleh. Ya, sudah saya periksa, benar bahwa laporan keuangan itu di koperasi enggak menyebut laporan laba rugi, tapi menyebutnya laporan perhitungan hasil usaha, PHU. Itu laporan nomor 2. Kalau begitu PHU itu isinya apa? 2. Kalau neraca isinya apa? 3. PHU isinya 2, pahami para pengurus, karena nanti dengan ini nanti memiliki laporan ini. PHU itu isinya 1 adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban. Penghasilan itu di dalamnya termasuk adalah hasil penjualan dan pendapatan. Itu kelompok penghasilan. Ya. Kemudian beban. Dibiasakan jangan menyebut istilah biaya. Yang benar istilahnya adalah beban. Ya. Jika pendapatannya lebih besar dari bebannya, maka koperasi mengalami apa? Ulangi lagi. Jika pendapatan koperasinya lebih besar dari bebannya, koperasi mengalami apa? Tidak ada untung, tidak ada laba, tidak ada rugi. Jika pendapatannya lebih tinggi daripada bebannya, koperasi mengalami apa? SHU surplus. Ya, SHU positif atau SHU surplus. Jika pendapatannya lebih kecil daripada bebannya, maka koperasi mengalami SHU minus. Ya, jadi enggak ada istilah laba dan ada istilah untung. Kenapa seperti itu? Regulasinya bilang gitu. Koperasi besar, koperasi yang tidak melanggar ketentuan peraturan. Gitu ya. Oke, yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Berarti laporan nomor 3 ini adalah sifatnya tambahan. Laporan utamanya adalah 2 ini. Neraca sama PHU. Laporan perubahan modal, modal yang mengalami perubahan sudah diteracakan tanpa. Neraca tahun 2021 dengan neraca 2022 modalnya dibandingkan gitu aja kan sudah terlihat ada perubahannya kan gitu ya. Tapi informasi itu lebih akurat lagi apabila dibentuk laporan ketiga yaitu laporan perubahan modal. Ya. Nah, aplikasi itu nanti sudah langsung bikin sendiri. Anda enggak usah bikin sudah. Yang penting Anda bisa memasukkan transaksi tok. Enggak usah gali laporan keuangannya. Laporan keuangannya jadi gitu ya. Kemudian yang keempat, laporan arus kas. Ini laporan yang paling dipercaya. Di antara 5 laporan itu yang paling dipercaya itu adalah laporan nomor 4 ini. Orang-orang yang mau bekerja sama dengan kita melihatnya, ini sekilas-sekilas, tapi yang paling dilihat itu adalah laporan arus kas. Kenapa? Potensi nyata koperasi kita mampu menghasilkan kas berapa dan digunakan untuk apa saja. Sehingga sisanya berapa? Kalau sisanya gede, orang-orang mau membeli pinjaman itu yakin dia, oke deh kita kasih pinjaman. Orang-orang mau ngedrop barang di koperasi kita, yakin dia terbayar sisa kas yang banyak. Jadi laporan arus kas ini penting. Dan yang terakhir adalah CLBK, itu juga sangat penting. Ya, CLBK, apa itu CLBK? Nah itu reuni, ya. Itu penyakit reuni banget dulu ya. Yang diperlukan adalah CALK, atau CLBK gitu. Ya, CALK itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nanti kali yang terakhir, yang kelima ini. Karena yang bisa menjelaskan kelima ini adalah panjenengan para pengurus. Isinya adalah gini loh, CALK itu isinya kayak gini. Dua laporan ini harus panjenengan jelasin, satu dan dua ini. Perhatikan. Laporan neraca sama PHU itu harus Anda jelaskan. Menjelaskannya gimana? Di CALK. Contoh, Anda memiliki kas senilai 10 juta. Kok bisa 10 juta? Anda cerita. Gitu. Kas target awalnya sekian. Kemudian dapat dari ini, dan lain sebagainya. Digunakan untuk ini, sehingga kas itu tinggal 10 juta. 10 juta itu dipegang bendahara cuma 500, sisanya Anda di bank semua. Itu namanya adalah catatan atas laporan keuangan. Bukan narasi. Ya, yang dijelaskan yang mana? Dua ini, neraca sama PHU. Perubahan modal dan lain sebagainya enggak perlu. Tapi seluruh rekening yang munculnya di neraca sama PHU perlu penjelasan. Kenapa seperti itu? Laporan keuangannya Ibu ini keren.
tapi bisa dibaca pada saat ibu ada. Pada saat ibu nggak ada, pembaca laporan keuangan bila tidak ada CALK-nya, bila tidak ada CALK-nya seperti ini, maka langsung nggak bunyi laporan keuangan ini. Tapi pada saat ibu ada, bisa. Misalnya saya laporan keuangan selesai, ada punya aplikasi canggih tapi nggak paham ini, nggak bisa kami. Baik akuntansi UKM maupun Excel yang besok akan dibagikan nggak bisa dipakai. Sehingga di sini kita belajar. Neraca transaksi isinya ada berapa? Satu. Sebutin. Satu. Aset. Dua. Utang. Tiga. Modal. Oke ya. Berarti neraca itu ada aset, utang, modal. PHU isinya ada berapa? Dua. Satu. Pendapatan. Dua. Modal. Pahami ya. Berarti ada lima makhluk yang sekarang akan kita pelajari. Apa saja tadi? Harta, utang, modal, pendapatan, beta, ya, itu ya, itu yang harus kita hafal. Oke, lima itu memiliki sifat. Harta sifatnya adalah harta jika bertambah dicatat di debit, jika berkurang dicatat di kredit. Wes ini satu dunia sama, gitu ya. Sifatnya itu satu dunia sama. Sehingga seluruh aplikasi laporan keuangan selalu dasarnya itu. Kalau di sini aja munting, wis ojo belajar aplikasi. Iso nguyu dhewe gitu. Ya, tapi saya jamin enggak gampang kok. Ini bukan matematika, bukan fisika, bukan kimia. Ini cuma ilmu kulino. Semakin sering panjenengan menggunakan ini, pertama kali ke pondal-pondal memang, tapi semakin sering panjenengan itu nanti akan menjadi ahlinya. Oke ya, itu jaminan saya. Harta bertambah sebelah, berkurang sebelah. Ya diapal ya. Utang sama modal, karena utang sama modal itu tempatnya adalah sama. Kalau sebelah kanan adalah harta, sebelah kiri adalah utang sama modal. Maka sifatnya utang sama modal juga sama. Dan itu bila bertambah di kanan sebelah kiri, bila berkurang sebelah debit. Ada itu. Ya. Sifatnya utang sama modal itu bila bertambah dicatatnya di debit, bila berkurang dicatatnya di kredit. Karena aplikasi yang dari provinsi tadi saya lihat mensyaratkan ini, tanpa ini Anda nggak bisa. Aplikasi akuntansi UKM mensyaratkan ini, Anda nggak bisa. Si API yang biasa diajarkan oleh UPT Balanto itu juga mensyaratkan ini. Sehingga kesimpulan kita, kalau kita mau memiliki aplikasi akuntansi, harus tahu logika debit kredit. Harta bertambah, berkurang, utang bertambah, berkurang, modal bertambah, berkurang, berkurang, ya. Utang bertambah, sekali lagi bukan ilmu sulit, cuma ilmu kulino, ilmu apal. Kalau panjenengan nggak pernah mempraktekkan ya nggak akan pernah bisa expert. Ya. Tapi kalau panjenengan itu selalu mempraktekkan, angel nggak masalah. Ada solusi, ada para pendamping kita, ada saya. Nomor WA saya di akhir materi nanti ada. Lanjut ya. Pendapatan bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Ya. Pendapatan bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Beban bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Wes, lima sifat itu panjenengan catat. Lima itu panjenengan catat. Oke ya. Sambun ya. 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 10 menit. Ya, 10 menit. Oke, ya, kontak klub dulu langsung kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dorong, sekarang jangan berhenti dulu, masukin dulu ilmunya sambil nunggu ya. Oke, sabun ya, terima kasih sabun ya. Gak perlu minder, semuanya gak iso. Malah sekarang ini kita pertama kali belajar, kan gitu ya. Oke, ya sekarang ada transaksi. Coba ini transaksinya, gitu ya. Anggota membayar simpanan pokok sebesar 200 ribu, misalnya orang
anggota 20 bayar. Kan gitu toh? 200.000. Anda mencatatnya gimana nih? Oke, bro. Lu mau kredit? Sing di debit apa? Sing di kredit apa, bro? Ayo, belajar ya bareng ya. Anggota bayar simpanan ke koperasi 200.000. Koperasi dapat apa? Penghasilan. Sekali lagi. Koperasi nerima apa? Penghasilan. Nerima duit. Nerima uang. Terima kas, paham ya? Terima kas, kas itu adalah harta, utang, modal, pendapatan atau beban. Harta, kalau begitu harta berupa kas bertambah apa berkurang? Harta bertambah sebelah debitnya kas. Tulis di rumah, kalau di rumah mau hilang nih. Ulangi lagi ya. Kasusnya ditulis. Menerima simpanan pokok 200.000. Ya, maka apa dengan logikanya gitu. Koperasi dapat apa ya ini secara nyata? Oh, koperasi dapat duit. Duit itu apa? Duit itu kas. Kas itu kelompok apa? Kelompok harta. Berarti kas kita bertambah. Harta kita berupa kas bertambah. Harta bertambah letaknya di debit. Berarti kas itu letaknya di debit. Debit kas. Gitu. Nyatetnya debit kas 200.000. Debit kas 200.000. Itu harus saya. Ini harus saya. Pas berkarya saja yang mau dibunuh. Paham? Pahami lagi ya. Catatan transaksi itu namanya jurnal. Jika panjenengan nanti membaca di Excel itu jurnal, maksudnya itu adalah tempatnya mencatat transaksi. Oke ya, jurnal itu gak boleh cuma debit, harus ada debit, harus ada kredit, jumlahnya sama supaya neracanya tetap imbang. Oke ya, kalau jurnal kita nggak imbang, neraca kita langsung mencelek. Paham ya? Debitnya kas, kreditnya apa? Simpanan. Kreditnya apa? Gini logikanya. Kenapa koperasi kok dapat duit 200 itu kenapa? Karena ada anggota yang bayar simpanan pokok tadi. Karena ada anggota yang membayar simpanan pokok. Kalau begitu, simpanan pokoknya bertambah apa berkurang? Simpanan pokok itu kelompoknya harta, utang, atau modal? Modal, ya, kelompoknya modal. Berarti simpanan pokok itu kelompoknya modal. Modalnya bertambah apa berkurang? Modal bertambah, catat sebelah. Jadi kreditnya adalah simpanan pokok. Kredit simpanan pokok senilai berapa? 200.000. Besok cara memasukkan ke aplikasi gitu. Jadi nyawanya aplikasi itu, baik Excel maupun akuntansi UKM yang besok akan kita praktekkan itu, nyawanya di jurnal ini. Paham, saudaraku? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, itu. Harus sama, harus imbang. Kalau debit sama kreditnya nggak imbang, berarti jurnal Anda salah. Paham ya? Kasus lagi ya. Bayar listrik 50.000, ya apa? Yang penting. Ya. Koperasi dapat apa? Yang pertama duit nanti, yang kedua. Beban. Kita yang tadinya gak punya beban, sekarang dapat beban yang namanya beban listrik. Beban bertambah sebelah debit. Biaya bertambah sebelah debit. Beban bertambah sebelah debit. Coba buka RPA-nya tadi.
beban bertambah sebelah beban. Kan beban tadinya nggak ada biaya listrik. Aku cuma satu kenyalan asapnya tiba. Itu loh Pak Ulya, kesengsaraan. Masih bisa lama lengkap biaya. Ya, ini loh ditambah ini loh. Ya, ya pokoknya aku lihat simbolnya. Ya, jadi kalau beban, istilah aja dengan selama ini biaya, ya. Tapi setelah ini pakai istilah beban. Yang benar itu beban. Ya, beban hidup yang berat, beban menyembunyikan harga diri. Ya. Oke, ya, lanjut ya. Lanjut. Oke, koperasi bayar listrik. Berarti koperasi untuk apa? Untuk beban. Ya, tadinya enggak ada, sekarang menjadi ada catatannya beban. Berarti beban bertambah apa berkurang? Ya. Tambah. Debitnya kalau begitu biaya atau beban listrik. Sekretaris. Kreditnya koperasi kehilangan apa? Duit. Duit itu apa? Harta. Hartanya kalau begitu bertambah apa berkurang? Berkurang. Harta berkurang dicatat sebelah kredit. Jadi kreditnya kan logikanya cuma gitu. Oke, iso iki laporan keuangan gak usah gawe dadi karepe dhewe. Tuh nanti masuk karena Excel-nya yang mikir. Kita cuma memasukkan jurnalnya aja, Excel-nya yang menghasilkan laporan keuangan. Tapi laporan keuangan panjenengan enggak bagus kalau logika panjenengan ini enggak jalan. Kasus 3. Kasus 3 ya. Kasus 3. Koperasinya koperasi konsumen ya. Berarti sekarang ayo tulis kasusnya. Loh, kayak lanya no. Karena sama itu yang kita ajarin dua kasus ini, so ini nyangkut ini kita wis. Nyangkut liatnya gak so, burung dicuntui, ngono bu. BA, pokoknya kalau ada yang gak tahu BA. Syaratnya harus hari Sabtu atau Minggu. Lek BA nya hari Senin sampai hari Jumat, karena baru sampai nanti kebaperan. Senin sampai Jumat itu biasanya saya seharian gak bisa menjawab HP. Karena saya lagi gini, Pak Reza yang menjawabnya jam Joko Budiok. Pak Reza telepon Pak Reza berita jawabnya jam Songo begini, oh mas, oh no kayak tak jam Songo. Nek sampean juga kayak dino Jumat, oh dino Sabtu minggu itu dijawab. Jangan kabar ya. Enggak apa, kalau hari Sabtu minggu juga orang hari keluarga saya di pengabdian gitu. Gitu ya. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Tulis kasusnya. Gulaan 10 barang A 1000. Esmu barangnya mau bawa pulang beli pulang. Dan ini kita banyak toko, ya. Ini kayak contoh aja. Pulangan 10 barang, harganya siji 10 ewu. Siapa nyata ni? Debitnya apa? Dilogikan yang tadi. Dilogikan yang tadi saya. Koperasi dapat apa? Dapat harta. Koperasi dapat apa? Dapat harta. Barang apa namanya? Harta. Barang dagangan atau persediaan barang dagangan atau barang jadi sudah lebih. Pokoknya maksudnya itu, gitu ya. Koperasi dapat barang dagangan nilainya berapa? 10.000. Karena tumpuni kan 10. Ya kan 10.000. Harganya sih 10.000 apa 1.000, Mas? 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Iya. Jadi 10. Berarti 10.000. Iya. Persediaan barang dagangan 10.000. Debet atau kredit? Debet. Koperasi kelangan nopo? Uang. Berarti kreditnya apa? Kas. 10.000. Lek utang. Aku pulang tapi gak ketokno duit. Wis iki barang iki tak gawe dhisik. Rong minggu tak saur. Berarti debetnya apa? Debetnya apa? Beli barang 10, satunya 1.000. Kemudian debitnya apa? Persediaan barang dagang tadi 10.000. Kreditnya, kita kehilangan kas? Enggak. Tapi kita sekarang dapat apa? Utang. Utang kita bertambah apa berkurang? Tambah. Utang bertambah sebelah mana? Kredit. Kreditnya utang dagang 10.000. Lo gak paham? Gampang kan? Enggak. Oke, ya gitu ya. Dodol, saya ini dodol.
kan aktivitas selanjutnya kan itu aja. Terima simpanan, bayar biaya, pulaan, ngedol, kan itu loh. Oke, sekarang ngedol ya. Barang yang dikulak tadi 6 terjual, tulis di bawahnya. 6 barang terjual. 6 barang terjual. A, telungemu. Hari ini loh, rongemu. Tapi itu masih laba kotor lu ya. Harus ada biaya operasi. Jangan sampai ini salahnya. Laba kotor dianggap sudah laba bersih. Sehingga seolah-olah operasinya menguntungkan padahal gak untung belas. Gitu. Ya. Tapi salahnya di situ. Dengan adanya pembukuan ini nanti sangat tertib. Beban operasi ono, beban pokok ono, beban operasi ono. Gitu ya. Oke. 6 barang terjual A 3.000. Dapat yang nanti? 18. Dapat yang nanti? Anda dapat apa? Uang. Dapat uang. Kalau begitu debitnya apa? Debitnya apa? Debitnya? Kas. Kas tuh. Ya kan? Sebesar berapa? 18.000. Gitu kan ya? Apa sampean kok oleh kas 18.000? Karena terjadi penjualan. Jadi penjualannya bertambah apa berkurang? Bertambah. Penjualan bertambah dicatat sebelah. Dekret. Penjualan bertambahnya tertindik sebelah. Kredit. Sedekret aja ini. Penjualan bertambah nyatetnya sebelah. Kredit. Lalu itu rumusnya tadi tuh yang tambah-tambah. Lalu itu jadi rumusnya apa itu? Tuh, pendapatan bertambah kopiannya sih di sana. Oh. Jadi itu teman kopiannya. Nah, oke ya. Ini kunci. Karena setelah besok kan jadinya gak ketemu saya. Ilmu ini kan jadinya pegang, selesai sudah. Kalau parani nakalan. Tapi lancar ya. Boleh ya? Paham ya? Paham ya? Ayo diulang lagi. Dapetin apa, Pak? Kas. Senilai berapa? 18. Kreditnya? Penjualan atau penjualan barang apapun rekeningnya ya. 18.000. Beres. Operasi kehilangan apa? Barang. Barang apa yang hilang rekeningnya tadi? Barang dagangan, ya kan barang dagangan. Barang dagangan senilai berapa hilangnya? 6.000. 6.000 pulang lagi sampean. 6.000 barang yang hilang 6.000 itu debit apa kredit? Barang hilang, barang ya. Barang itu apa? Barang itu apa? Harta. Kalau begitu ini harta berkurang atau harta bertambah? Berkurang. Harta berkurang dicatat sebelah mana? Kreditnya adalah persediaan barang dagangan 6.000. Debitnya biaya atau beban yang namanya harga pokok penjualan. Ini lo bangin. Tapi ini diapal lo dok. Engkau lihat dodolan yang itu kalau gini wis pokok. Wis orang usah, opo-opo HPP. Karena aku tadi perbankin deh tata ngomong. Manut contohnya ini wis. Kayak aku, siapa HPP bisnis gitu ya. Ya, pokoknya kalau jual, jurnalnya ada dua. Satu untuk nyatet dodolan yang kau mau. Kas, 18.000, penjualan 18.000. Jurnal keluru, DPT, HPP, kreditnya, persediaan barang dagangan 6.000. Kalau begitu untuk kita adalah berapa? 12.000. Kulaan regone 1.000. Ngedolin regone 3.000. Sing payu 6. Tadi awak dhewe oleh bati kotor 12.000. Turun biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa, biaya transport, maka ketemu laba bersih. Kenek pajak. Lek sampean gak ono biaya-biayai, sampean gak oleh opo-opo pajak dibayari larang. Halo? Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa? Wis. Omong iso ngene lho dak aku wis. Bisa kita dalam ya. Barang hilang. Ayo, saya ini barang hilang.
Ayo nomor telu, barang hilang. Masih. Tapi diupayakan besok waktu ketemu saya sudah dibahas ini. Langsung prakteknya. Ilmunya sekarang ini. Ya, oke ya. Ayo sekarang barang hilang ya. Boleh. Ya, oke. Jadi transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya. Diketahui satu barang hilang. Ya, ini mah duit barang piro? 10. Oh, paling piro? 5. Kali piro? 4. Kali 4 saiki yakin sing siji sampean golek gak ketemu hilang barang itu. Oke ya. Padahal ada usul laporan keuangan bisa. Terus kali memberi laporan keuangan, barangnya kok hilang? Lek gak dicatat seolah-olah sampean duit barang 4. Padahal kenyataan nih sampean duit barang 3. Supaya bisa menunjukkan kondisi itu, maka sama yang jurnal debitnya apa? Wih, apa akan terima duit? Debitnya apa? Beban. Nama rekening bebannya adalah apa? Kerugian barang hilang atau rugi barang hilang rekeningnya, ya? Rugi barang hilang. Itu debit senilai berapa bu? 1000. Senilai berapa? 1000. Seribu. Harga kurang nih, jangan dikasih harga jualnya ya, rugi. Kemudian kreditnya apa? Koperasi kehilangan apa? Barang. Jadi kreditnya adalah persediaan barang dagangan 1000. Jadi sekarang waktu laporan keuangan ditampilkan, barang kita tadinya 4000, dikredit 1000, tinggal 3000 yang masih ada di neraca. Gampang kan? Apanya ya Juli? Oke ya, jadi pesan saya, kan besok ya, terakhir pesan saya ya, Senin panjenengan jangan buka koperasinya. Kalau ada yang tanya, Mbak mau beli, tutup. Dorong, segai laporan keuangan. Tahan pembingin lo. Tetap buka. Bu, catatan keuangan bisa Anda lakukan pada saat Anda melakukan pelayanan transaksi. Jadi nyatet-nyatetnya itu misalnya jam bolu mengiris, ngasu-ngasu itu kayak nyatet. Ngantuk ya? Ya. Ya, sepapain itu kayak misalnya Israel itu bisa ditekong menurut ya, dicatet ya. Ngatain ya? Oh, tanpa komen. Balap? Iya, kita baik bukan kehidupan nanti. Ini besok yang aku bantu KM gitu ya. Itu kalau menurut saya. Ya. Usahakan materi ini. Ya. Usahakan panjenengan semua minta materi ini. Kalau panjenengan punya materi itu, kemudian panjenengan apakan sih materi itu? Gaya malu-malunya. Pengorang dibocor ya, ya keren. Harapan saya gitu ya, panjenengan pelajari ya. Irfan Batoni. Niatnya, nama itu. Oke, okay. Gimana teman? Ya, ya. Tujuh dari dinas itu satu ya, ya. Yang bapak buat ini standar atau sudah terklik dengan apa yang saya berikan? Ya, yang saya ajarkan ini adalah sudah. Dinas pun sepakat dengan Excel yang besok akan kita ajari, kita pelajari bareng-bareng. Jadi Pak, dengan menggunakan laporan keuangan itu untuk RAT, untuk laporan kepada dinas, diterima sama dinas. Kata dinas saja. Gitu ya, sudah klik. Termasuk akuntansi UKM, itu juga sudah sama logika berpikirnya. Oke? Oke ya, jadi monggo itu. Koperasi bisa? Jadi untuk semua jenis koperasi aplikasi ini bisa digunakan. Seandainya di koperasi kita ada aktivitas simpan pinjamnya, juga ada aktivitas perdagangannya, maka aplikasi ini sudah bisa dipakai. Nanti ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Pak. Kalau besok bisa, ya kan untuk data. Jadi ini kita sepakati. Kalau misalnya contoh data, pertemuan kita nggak usah panjang-panjang. Besok cuma 2 jam setengah selesai ya. Contoh data lo ya. Tapi dengan contoh data itu panjenengan begitu pulang akan kebingungan sendiri. Ya. Ya.
sehingga besok waktu panjenengan saya sita agak lama, 3 jam setengah sampai 4 jam gitu ya, langsung praktek bis, butuh latihan nih, tapi langsung praktek, sehingga panjenengan besok harus 1 bawa laptop, 2 bawa catatan keuangan yang tadi sudah saya didikan. Satu ya. Halo? Ya. Datanya. Ya, ya, nggak apa-apa. Kalau itu besok bisa kita tutup mata ya. Untuk pekerjaan ya, Pak ya. Ya, ya. Sebisa bisanya semua praktek pada koperasinya. Jika masih belum memungkinkan, maka panjenengan bersama Bapak dan saya nanti punya yang namanya gadget atau contoh. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan, Pak. Saya itu bukannya apa loh, Pak? Kalau bawa laptop itu bukan saya yang minder sama laptopnya. Laptopnya yang gak pede berhadapan dengan saya. Untuk aja, begitu tak buka itu laptopnya langsung. Gimana solusinya? Gimana solusinya kalau yang kayak gini? Ini dong. Ya apa solusinya yang ini, Mas? Jadi, Bapak Ibu ini ada yang laptopnya minder sama beliau. Begitu dikalahkan, minder kalau pede. Laptop pakai gadget aja, besok ke printnya yang lewat kita. Oh, no, Mas? Ya, wih. Besok pakai CD langsung ke printnya bagi teman-teman. Siap gitu ya. Ya wes gitu ya. Seandainya didatangkan lebih dari satu untuk yang enggak bisa, enggak bisa. Yang enggak bisa ketik-ketik itu loh, Mas. Tapi nasi kotaknya cuma satu. Kamu kasih kotak. Apa ya? Oh, ini gini, kalau Pak Kabin merestui untuk teman-teman yang memang tidak. Untuk nutup laptop itu grogi, seandainya didampingi satu anggota yang muda yang bisa operasikan laptop gimana, Pak? Sopo. Ya. Oh, ini teman-teman ini. Biar bawa anggotanya sendiri-sendiri. Bawa operator sendiri. Satu. Kalau teman-teman ini saya ikut dia dampingi nanti terus mulai sopo sing kerja kemarin. Iya, iya. Ini kan problem kita itu mah. Ya wis, oke dipaksa ya, Mas ya. Paksa. Paksa. Nek gak dilatih jawab e opo kok malah gak iso jawab. Ayo bunga. Tapi siap jawab gitu ya. Ya wis, semua satu cerita ya. Ya. Ya, insya Allah besok kita dampingi dengan adik-adik pendamping ini nanti besok keliling semua. Panjenengan nggak usah grogi, penting bawa laptop, oke? Okay? Yes. Oke okay, ya? Ya. Ya, ada lagi ya pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya? Saya serahkan kepada Mas Ajar atau kepada Mbak Resan untuk tanya. Monggo, monggo kalau ada pertanyaan. Jam satu lebih. Jam satu. Oke, sudah cukup ya? Cukup ya? Ini kesimpulan dari materi hari ini bahwa untuk komersil harus punya tiga indikator: satu, tidak melanggar aturan; dua, bisnisnya membutuhkan; tiga, memiliki jumlah anggota yang banyak. Lalu untuk rapat anggota tahunan diusahakan tidak melebihi bulan Maret setiap tahunnya. Kedua, memiliki laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus dan sumber informasi keuangan koperasi bagi pihak yang berkepentingan. Lalu pihak yang berkepentingan adalah instansi pemerintah, anggota atau calon anggota, pemberi pinjaman, investor atau calon investor. Lalu ciri-ciri laporan keuangan, laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibagikan, memiliki perbandingan minimal 2 tahun, tahun berjalan dan tahun berikutnya. Lalu untuk komponen dari laporan keuangan adalah neraca, perhitungan hasil usaha, perubahan modal atau likuiditas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Lalu untuk membaca laporan keuangan diperhatikan 5 hal, yaitu untuk aset, utang, modal, pendapatan serta beban. Itu Pak. Ada teman? Apa ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Saya mengingatkan lagi untuk besok kita mulai dari jam 9 nih, Pak. Setengah. Satu. Ya. Aja mundur. Oke, sembilan nih. Sembilan. Oke, semangat nih setengah sembilan. Tapi jangan lupa bawa laptop sama catatan keuangan untuk tiap-tiap masing-masing operasi sehingga bisa kita langsung masukkan ya. Bisa langsung praktek. Oke. Okay.
Oke, sekian dari saya. Ada tambahan? Terima kasih. Tambahan. Cesin di cesin. Ini saya. Oh nota. Sama kartu garansi. Tadi ambil kunci ya. Muter. Cesin. Lampunya matikan. Oh, cesin. Eh atau depan ya, sana loh. Cesin. Duh. Apa ada wangi? Oh beli laptop dapat hadiah uang. Lumayan. Iya. Ya, ada di sini bang. Sini Buat apa? Kok naik ke sini? Amit. Lu.